Halo, assalamualaikum. Masih kembali lagi di channel saya, Feveb Channel. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk mereview sekaligus unboxing mengenai saya membeli logam mulia. Karena logam mulia ini tujuan saya, ingin saya tabung buat masa depan nanti untuk jaga-jaga jika suatu saat uang itu sudah nggak ada harganya lagi. Maka dari itu saya tanamkan di emas. Sebenarnya masih banyak lagi investasi-investasi jangka panjang selain ini. Contohnya itu tanah, properti, peternakan, itu juga termasuk investasi juga. Tapi saya lebih memilih ke logam mulia ini. Jadi saya buka dulu ya Bunda. Kalau bunda-bunda pengen mungkin beli emas atau logam mulia karena di tempat domisili bunda itu nggak ada, bunda bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih informasi mengenai di mana sih belinya, atau bunda-bunda atau teman-teman yang lain pengen beli di tempat saya juga ada. Gitu. Saya buka dulu ya. Jadi kita buka dulu ya, Bu. Misalnya kan aku belinya juga online. Biasanya aku belinya di toko emas, itu pun kalau ada. Kadang kalau di toko emas tuh stoknya kosong, lebih banyak itu perhiasan gitu, bukan logam. Biasanya juga di agen terdekat saya. Coba ya. Ini isinya. Dapat apa aja sih? Oke, berarti kita dapat ini Bun, dapat invoice atau surat. Kalaupun kita nggak diberi ini, yang namanya logam mulia itu nggak masalah, karena di dalamnya itu ada sertifikatnya tersendiri. Jadi itu sudah aman lah ya, nggak perlu surat dari toko atau apa itu nggak perlu juga. Bukanya susah banget ya mati. Tara. Ini Bun isinya Bun. Ini sebesar 2 gram ya Bun. Ya. Ini penampakannya. Oke, itu merupakan unboxing dari saya beli logam mulia itu tadi. Jika bunda-bunda atau teman-teman berminat, bisa menghubungi saya. Nanti saya sertakan nomor saya di deskripsi bawah. Bunda-bunda atau teman-teman bisa menghubungi nomor saya di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.